Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas teman-teman, bagi teman-teman yang beraktivitas hari ini. Dan karena memang hari ini hari Minggu, hari libur, waktunya kita berolahraga mencari keringat. Kebetulan hari ini Teh Siti dan keluarga berada di kawasan KP3B dan kita akan mencari keringat di sini ya. Kita akan berolahraga santai saja mengitari Masjid Raya Al-Bantani ini. Yuk ikuti terus videonya teman-teman. Nah ini teman-teman Masjid Raya Al-Bantani yang berada di kawasan KP3B. Dan ini tampak dari samping ya teman-teman, karena memang Teh Siti parkirnya berada di samping masjid ini. Dan kita awali start untuk berolahraga atau berjalan santai ini dari samping Masjid Raya Al-Bantani ini ya. Oke, kita mulai saja berjalan ya teman-teman. Kita mengitari masjid ini sampai benar-benar ketemu depan atau tugu dari Masjid Raya Al-Bantani ini. Dan seperti teman-teman lihat, cukup banyak ya pengunjung ke kawasan KP3B Provinsi Banten ini. Karena memang kawasan ini dibuka untuk umum itu di waktu libur saja dan tujuannya untuk berolahraga. Ada yang bersepeda, kemudian jalan santai, ada juga yang berlari, ada juga yang bermain badminton, berkumpul saja dengan keluarga, hanya menikmati suasana di kawasan KP3B ini ya. Sedangkan posisi Masjid Raya Al-Bantani ini berada di posisi depan ya teman-teman di kawasan KP3B Provinsi Banten ini. Beberapa meter saja dari pintu masuk kita sudah melihat Masjid Raya Al-Bantani ini yang cukup besar dan megah ya. Kemudian di sekitaran masjid ini ya, samping kanan kiri dan belakangnya itu terdapat beberapa perkantoran ya teman-teman. Karena memang di kawasan ini pusat pemerintahan Provinsi Banten. Kantor, segala kantornya itu ada di kawasan ini ya teman-teman. Selain itu, selain perkantoran dan masjid yang megah ini, juga ada beberapa dari taman ya. Nanti kita lihat untuk video selanjutnya ya. Selain berolahraga, ada juga yang bersantai dengan berselfie-selfie ria saja ya teman-teman. Karena mereka hanya menikmati dari suasana kawasan KP3B ini yang cukup bersih dan nyaman ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan alhamdulillah kita akan sampai ya di depan Masjid Raya Al-Bantani ini. Nah ini tampak depan dari Masjid Raya Al-Bantani dari tugu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.